semua makanan habis sayang, sayur habis. Lunya sana tak bonteng suri. Banyak banget. Boleh yang pipi simpan dulu. Boleh buka nanti. Oke. Hey, jajanan. Jajanan. Enak. Jajanan. Halo. Hai hai hai. Assalamualaikum. Hai hai hai. Hai hai hai. Assalamualaikum. Selamat sore. Berjumpa lagi dengan Ucu dan Miss Rempong. Setelah duduk dulu di sini dong. Aduh. Setelah sekian purnama, cocosin. Kebetulan di sini ada Caronce sayang, jadi dibatasi duduknya ya. Hai ya. Aduh. Teman-teman aja mungkin udah lama nunggu vlog aja terbaru dan alhamdulillah hari ini Ece mencoba nge-vlog lagi dikarenakan sekarang alhamdulillah saya udah agak mendingan. Kemarin-kemarin saya sempat dirawat dan halo, dan anak saya yang Puyi sudah mungkin 3 minggu mau 1 bulan di rumah aja, stay at home dikarenakan ada corona, karena Hongkong setiap hari korbannya tuh hampir, yang Puyi kasihan. Iya, yang Puyi kasihan. Pokoknya korbannya tuh hampir 8.000, 9.000 setiap hari, itu pasti paling sedikit tuh 7.000. Jadi saya menyuruh, atau suami saya juga menyuruh anak-anak tinggal di rumah. Tetapi kan kasihan kalau setiap hari di rumah. Jadi sekarang saya mau belanja sedikit. Kebetulan saya belanjanya tuh nggak banyak. Mau ke Waihong aja buat cemilan dia aja di rumah sama Silo. Dan yang punya tuh belum divaksin, jadi saya takut kenapa-napa. Jadi yang Puyi tuh nggak boleh main keluar rumah terlalu sering, oke? Soalnya yang Puyi belum divaksin, ya. Kebetulan Hongkong sekarang udah sangat parah Omikron, jadi anak saya tuh tidak bulan. Pakai masker banyak. Iya, yang Puyi pakai masker banyak. Anak saya pakai masker 2 dan saya juga pakai masker 2. Dan kebetulan yang Puyi tuh udah booking. Kemarin tuh udah booking mau divaksin tapi nggak bisa, soalnya katanya udah penuh dan mungkin bulan 3 atau bulan 4 baru bisa katanya. Yang Puyi sekarang kita mau kemana? Mau ke Waihong. Kita sekarang mau ke Waihong, tetapi sebelum itu saya mau mengirim uang dulu ke Winta lagi sakit. Iya, hari ini kebetulan anaknya Cece mau keluar dari rumah sakit dan saya sekarang mau membayar dulu supaya dia bisa pulang ke rumah. Dan sekarang saya bersama yang Puyi mau transfer uang dulu. Ya, yuk jalan yuk. Masuk ke oke. Enggak salah. Papa. Ah, kaca. Sekarang saya sedang menunggu anak saya lari ke sana kemari dikarenakan anak saya tuh udah lama nggak keluar rumah sayang. Ini kayak mana di keluar kentina kanang nih. Enggak.
karena kita lagi menunggu Dedi dan dia lagi di jalan katanya. Jadi sekarang saya juga menunggu anak saya lari ke sana kemari di halaman rumah, karena kalau terlalu jauh kita juga ada khawatir. Soalnya sekarang aduh ampun situasinya seperti ini saya. Nah, dia kelelahan. Maklum sayang sudah 3 minggu tidak keluar rumah. Udah biarin aja. Di sini enggak terlalu banyak orang jadi enggak terlalu ngaihin juga, enggak terlalu bahaya. Mami akan cek. Wah. Semua makanan habis sayang. Sayur habis. Nanya sana tabonteng suri. Mami akan cek. Sekarang di sini tuh sudah tidak ada makanan, sudah tidak ada sayuran. No ayana cabe jeung walsiem tuh. Saya kemto? No, no. Ambil satu. Satu, satu, satu. Ada tiga ini isinya. Enggak boleh banyak. Dah. Dah. Cari lagi. Siu samti ya, hou to ya no. Lada. Eh, fight dia. Kamu tahu mah itu pedes? Kenapa tahu pedes? Si dia udah pinter. Mio ah ngemio. Ayam saya kemto lah. Nah, jangan jadi lau lah ibu. Dan sayang, sekarang saya masih menunggu anak saya. Pilih-pilih ciki-ciki snack. Snack. Pilih-pilih ciki sayang. Belanjain dia sepuasnya, kasihan juga dia soalnya setiap hari itu dikurung di rumah. Sekarang gak tahu dia mau beli apa. Saya, saya lo mju ah. Saya lo tuh mju iya jika mju iya titi. Saya lah lah itu msek tak. Cari-cari yang kamu makan, siu samti ya. Sekarang di sini tuh banyak orang, udah sore-sore, makanan habis. Ambil susu enggak? Mau minum susu enggak? Susunya yang mana? Yang itu aja tuh. Yang hijau atau yang merah? Tadi dihabisin katanya punya yang puyi. Eka? Situ beli? Jung yale? Ini kan? Ah, bisa. Messi ya. Dia manggil-manggil, enggak tahu mau apa.
Bersih sayang Wai Hong. Mau apa? Seperti biasa kesukaannya dia. Udah satu aja, jangan banyak-banyak. Gak habis. Iya, terus apa lagi? Sito bele. Hai oke itu yawa sito bele. Yawa lah, misai mai. Eh kopi nih? Mau beli apa lagi? Tuh, habis ayam juga. Ayam-ayam udah habis sayang. Jangan sosis itu, jangan. Bukan yang kayak gitu kita mah belinya, bukan yang kayak gitu. Kita mah punya punya udah yang udah biasa. Tuh. Korea cen. Gagal aku udah nuturkan. Dia kalau jajan tuh suka seperti ini pemirsa. Segala. Di mana keranjangnya sok? Ini lagi kan? Ini? Hai, kelakuan si dia. Nah, haujungi. Jangan dari Beijing loh. Oke. Sosis apa yang mana? Mau itu? Mau ayam kan? Barusan kan mau sosis. Udah itu, nah itu. Chicken nugget. Udah? Udah. Mana jajan wae? Yuk ya, leh. Apa lagi? Simpan dulu nang. Ya wah, sayang. Jadinya yang puji itu ada di kesana barusan. Hangat. Sebelah sini nih. Barusan tuh dia tuh kesini. Dedi Haita. Lehangat. Oke lah. Mau apa? 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 Kalau udah sama bapaknya tuh semua tuh mau dibeliin. Sam, say.
di semen. Wah, hoi dia hinta. Ya. Mình sẽ công tác sẽ có. Lý Tâm. Ồ, Lý của ông đó. Vậy chung gì ạ? Ồ, lỡ. Đó, lỡ lên có. Tôi chỉ phí xài đâu rồi. Nó tặng lại thôi chứ. Vậy thì cà chê, mà xuống kênh được. Nè, cà chê. Chết bật. Bị cổ xịt ra, mỗi. Vậy, lấy bấy á. Bé bé ngô sẽ là bé bé ngô sẽ là bé bé ngô sẽ là bé bé Sekarang kita udah di rumah dan dingin gak, Ibu? Dingin. Dingin. Barusan saya beli tisu dapur, sayang. Iya. Dan ini nih. Lanjut. Ah, gangguan wae sayang. Gangguan Bu Domret. Lanjut ya. Iya. Yang pertama ini, yang kedua mungkin Mi sayang ini. Yang Pui suka. Yang Pui suka. Lanjut. Mie-nya yang ini cemilannya sih yang Pui. Cemilannya Mi Serempong. Cemilannya Mi Serempong. Nah. Banyak cemilannya. Mami di bawah ya. Kasih ke yang Puyi. Di bawah ya. Nah. Banyak banget. Boleh yang Puyi simpan dulu. Boleh buka. Nanti. Oke. Okay. Jajanan, enak, tut, banyak jajanannya. Jajanan si yang Puyi. Jajanan yang Puyi. Yang ini bagus. Yang cemilannya bagus. Ini cemilan. Banyak cemilannya. Mami, boleh yang Puyi makan ini kak? Boleh kak, please. Makan ini dulu nih. Nih, yang Puyi beli ini. Makan ini dulu, kan ini makan nasi. Oke. Okay. Dia udah gak sabar mau makan itu. Makan dulu nasinya ya. Dan ini nih, si yang Puyi mah tidak tanggung jawab, ini ikan. Ini pilihannya dia. Dia paling suka banget kalau makan ini, dan ini kesukaan saya, sayang. Kimchi. Dan ini semuanya tuh jajanannya si yang Puyi. Thank you.
Dan sayang itulah jajanannya yang Puyi buat stok di rumah. Dan kalau teman-teman mau tahu, hari ini tuh 10.000 lebih yang kena kasusnya Omikron di sini. Jadi otomatis anak-anak tuh nggak boleh keluar rumah sama sekali. Dan saya juga udah ditacam 3 kali, tapi kalau tidak ada kepentingan buat apa keluar karena sangat berbahaya. Jadi ya sudahlah, inilah belanjaan Ece, bukan belanjaan saya, belanjaannya yang Puyi. Barusan tuh nggak tahu habis berapa, cuman jajan kayak gini aja. Habis berapa ya barusan jajan kayak gini? Jajanan siang Puyi. Nih, kalau teman-teman mau lihat jajanannya orang sini. 584. Hanya jajan. Dan sekarang yang Puyi lagi makan. Lagi makan sausi. Oh, dia mau sambil lihat TV. Iya. Yang Puyi itu yang di dapur diberesin ya. Yang di dapur diberesin ya. Ya? Oke. Diberesin sama tante. Ya. Dimakan berdua sama-sama, sama-sama. Nah, jajan terus. Hari ini 10.000 lebih loh, Cek. Apanya, Cek? Corona? Kok malah ada banyak. Ayo. Saya serahkan ke sampean ah. Saya tidak tanggung jawab, sayang. Berkurang. Enggak, malah kemarin kan 8.000 iya, lebih. Hari ini 10.000. Cuman ciki-ciki aja. Enggak ada yang buat dimakan hari ini. Cuman ini mungkin aja pilihannya dia. Masih ada. Ada meh? Ya udahlah, soalnya kan sekarang enggak boleh keluar rumah. Ya sudahlah. Diserahkan kepada Cece ya. Iya, saya masuk YouTube loh. Ah ya, nanti kan itu ada di YouTube. Iya, berarti aku gak di Indonesia. Ah ya, sampai masih di Hong Kong. Oh, halo Pati, aku masih di Hong Kong. Ah ya, dia masih di Hong Kong. Dan anak saya, mereka sedang makan. Dan seperti itulah barusan saya belanja ngajajanan yang Puyi, sayang, supaya dia tuh santai di rumah karena corona bener-bener gawat. Jadi ya sudahlah, semoga teman-teman yang ada di sini dan yang ada di Indonesia juga pada sehat, karena orang Indonesia juga sekarang katanya lagi pada sakit. Kemarin saya lagi dirawat juga, banyak banget yang bilang orang Indonesia juga sekarang lagi pada sakit di rumah sakit, seperti itu. Tapi kebanyakan sih yang di rumah, soalnya kalau ke rumah sakit juga rada-rada berbahaya. Jadi ya sudahlah, sayang, pokoknya segitu aja mungkin ngevlog hari ini, dikarenakan gak ada kegiatan apa-apa, cuman jajan, intinya mah jajan. Yang Puyi, bye-bye dulu dong. Bye-bye. Assalamualaikum.